Halo teman-teman, ngecek nih, ngecek, cek sound. Ini hari ini mau dikirim. Puji Tuhan, ini adalah RHU ke-8 yang laku. Nah, ya gini nih, dicek sound dulu, bunyi enggak, males enggak, terus baru dikirim. Kebetulan ini mau dikirim ke Semarang, ya. Ibu dosen saya yang beli. Lo jelek-jelek begini saya pernah kuliah pendeta lo. Walaupun enggak selesai ya. DO. Jelek-jelek begini saya hampir pendeta. Oke. Hari ini saya mau ngajak teman-teman buat ya, hari-harinya ngapain sih? Ya ganti-ganti, jadi hidup saya itu dinamis, nggak monoton, nggak sama. Nah, hari ini gembira, kemarin lebih gembira, besok gembira dikit, gitu. Tapi gembira terus. hari ini saya mau pamer, boleh kan? Endorsement, wih, lo endorse, tapi saya sebenarnya nggak tahu endorse itu apa. Setahu saya, ya ada teman-teman yang nitip jualan, mas, nitip jualan, terus saya dikasih duit, enak lah. Itu karena Samson teman-teman. Ya, jadi kemarin ada sahabat saya, mas, titip apa, produk. Terus saya itu paling malas kalau harus menjelaskan produk gitu kan, harus produk knowledge-nya itu harus tahu gitu. Tadinya saya sih hampir tidak mau, malas, tapi terus dikasih amplop itu yang bikin saya oke gitu. Itu ternyata endorsement itu lagi sama dengan itu yang dimakan Samson itu. Happy Dog itu kita dapat endorsement lumayan loh. Puji Tuhan setahun kita enggak harus beli makanan karena sudah di cover sama Happy Dog Indonesia selama setahun dari Februari kemarin sampai Februari besok. Nah kemarin itu teman-teman sahabat saya Miss Flo ngasih itu, mas doyan teh enggak? Wah saya kan kepikiran terus teh cong itu kan yang dicong sama yang di seduh air panas itu, ternyata teman-teman beda. Saya tunggu sini, tunggu sini. Bentar. Nah, ternyata gelap ya teman-teman. Nah, ini kan sip. Ternyata teman-teman yang doi bawa ini matcha. Ya, namanya matcha. Ini harus itu matcha. Matchati dari Oirus gitu ya. Nah, ini sebenarnya kemarin isinya 5. Harusnya saya kemarin bikin video itu sambil unboxing gitu kan. Tapi saya titili jadi tinggal 2. Lah enak. Ini loh teman-teman. Matchati dari Oirus. Nah ini. Nah, teman-teman, ini bukan teh sembarang teh. Ternyata dia ini manfaatnya banyak karena kemarin teman saya bilang, "Sorry loh, Mas. Enggak hafal. Udah banyak sekali kok. Penjelasannya banyak sekali, tapi yang saya pahami saja. Ini teh detox ya. Untuk ya membuang-buang racun itulah. Intinya begitu. Dan yang penting rasanya. Rasanya enak enggak? Temen saya bilang enak. Gitu. Makanya ini sampai tinggal 2 teman-teman ini. Cara bikinnya gampang loh, teman-teman. Ini enggak perlu air hangat, enggak perlu air apa, yang penting air matang aja. Udah kasih lah ini. Nah ini begini,
Kok rantai-rantai? Oh, sini akeh. Yo, rantai-rantai itu. Nah. Terus diaduk dengan ya nah begini. Kalau pengen anget ya monggo, tapi saya lebih suka begini nih. Nah, habis diaduk jangan dibuang, diminum. Nah ini katanya sih rasanya enak, tapi ternyata yang namanya orang jualan itu kan masih gitu ya, ngepek-ngepek gitu loh, dibaik-baikin gitu, enak-enak katanya enak, tapi ternyata ketika saya minum enak banget. Enak banget, ternyata enak banget. Ya ini, ya saya enggak pernah minum yang begini-begini nih ya. Saya kalau minum teh itu ya teh yang kering itu tak tuang air panas terus jadi terus diminum gitu. Enggak pernah minum teh model gini-gini ini. Teh matcha apa. Tapi ternyata gitu. Jadi enggak sesuai ya, enggak sesuai dengan omongan teman saya yang katanya enak. Ternyata waktu saya minum itu enak banget. Enak banget. Dan bukan hanya enaknya saja, ternyata memang khasiatnya banyak. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya dengan jelas, ini teh matcha tea dari Oirus ini ya, mau tanya-tanya langsung nanti di deskripsi ya teman-teman, di deskripsi saya kasih kontaknya Miss Flo, sahabat saya Miss Flo, juga bisa dikepoin di IG-nya Florida Jaguar gitu ya. Ini saya tak habisin dulu karena habis ini saya mau ngajak teman-teman mandiin Samson. Seneng ya. Kan banyak teman-teman yang bilang, "Mas, bikin video mandiin anak-anak." Ya, hari ini jadwalnya Samson yang minum saya. Enak banget. Ya. Terus jangan, pokoknya saya cuma ngasih tahu ini ada teh matcha, teh detox yang manfaatnya banyak. Dan kalau mau tanya-tanya langsung sama sellernya, langsung sama Miss Flo ya. Gitu. Kemarin Miss Flo sudah WA saya banyak sekali khasiatnya, enggak saya baca. Jadi nanti dia sendiri yang jelasin. Oke? Ya itu risikonya. Miss Flo-nya sudah ngasih amplop di awal, sudah dibayar enggak mau jelasin. Ya saya ini. Terus kita mandi ya. Nah, waktu mandi ternyata saya ingat juga ada endorse lagi loh. Samson itu rezekinya banyak loh. Samson itu disayang Tuhan kok. Ya, ada banyak sekali. Kemarin sahabat kita juga ya. Bulu. Sahabat kita Mbak Yani Wang kemarin juga nitip dagangannya. Yang Samson pernah pakai. Nah, kan teman-teman kemarin ada yang tanya, "Wah, Samson mandinya masih pakai sabun cuci piring enggak?" Enggak dong. Enggak. Banyak kiriman tuh, banyak sekali. Salah satunya ini yaitu ini. Oke, apa jangan disalah. Nah, ini. Bozi ya, Bozi. Bozi ini sampo. Nanti Samson mandi pakai ini. Terus yang ini sampo juga. Ini cuma beda anu sih, teman-teman ya. Beda rasa ya. Ya kayak ini rasa stroberi, rasa pisang gitu aja. Ya. Ini untuk yang hypoallergenic dog. Ya. Yang ini untuk mencegah dan menanggulangi kutu dan bau. Ya, karena anjing berkutu itu biasanya bau, teman-teman. Beneran? Ya, kalau Samson enggak. Ya dia bau, cuma ya sorry. Enggak wangi. Enggak wangi. Enggak bau anjing. Bau anjing tapi anjing wangi. Tas dulu. Ya. Terus ada lagi ini. Banyak kok, pokoknya buat mandi. Ini ya. Ada Bosi ini. Tadi terus apa lagi ya? Dibukin lip balm, lip balm. Ah ini ternyata ada lip gloss, lip gloss. Apa namanya? Nah ini, ini juga dari Bosi. Natural pet balm. Ini diolah-olahin
ke apa namanya, kalau teman-teman anjingnya ada yang bentol-bentol atau apa ya, iritasi karena kutu, ya pakainya ini gitu ya teman-teman. Gini loh, kadang-kadang ya untuk beberapa orang seperti hal-hal seperti ini tuh dibilang nggak perlu. Sama seperti saya dulu juga begitulah, ngapain sih wong anjing aja kok dikasih kayak gitu. Tapi ternyata ya teman-teman, kita sebagai owner yang apa namanya, memang berkomitmen untuk merawat kesehatan mereka secara maksimal, ya memang mau enggak mau harus punya yang begini-begini. Ya enggak harus bosi, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman pakai bosi gitu ya. Tahu kutilnya Samsung, saya les ini. Terus ya itu punya yang apa namanya, yang punya Feng, punya Genji, yang kadang-kadang suka gatal karena digigit serangga-serangga yang berkeliaran di sini, saya kasih ini gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita nanti dulu sebelum mandi. Nah kalau teman-teman mau beli ini bozi sampo dan perawatan anjing ini, teman-teman ada ini, ada juga nih, apa ini, penyembuh luka, tapi disemprot teman-teman ya. Nah teman-teman kalau nanti misalnya mau beli atau berminat, langsung ke kontaknya saja. Nanti di deskripsi saya sertakan ada Mbak Yani Wang sama Miss Flo. Jangan keliru, mau beli ini malah hubungannya malah menghubungi Miss Flo, dapatnya teh nanti ya. Nanti ada dua, pokoknya yang Miss Flo itu yang teh tadi, terus Mbak Yani Wang itu yang ini. Juga bisa dikepoin di IG-nya Kibe Pet Supply. Ada. Nungguin ya. Ya wis, mari kita mandikan Samson teman-teman. Pakai ini. Son, pakai yang mana Son? Mau Samson mau pakai yang mana? Mana yang mana? Oh, yang ini. Samson mau pakai yang ini. Loh, yang ini juga. Mana yang ini apa yang ini? Oh, yang ini. Yang ini ya. Ini pinter dia. Ini yang tidak bikin bau. Maksudnya baunya seger gitu. Juga menanggulangi kutu. Dia enggak milih ini karena ini buat hipoalergenik. Loh, dia enggak hipoalergenik. Tahu dia, dia milihnya yang ini. Yang mana nih? Loh, milihnya yang ini, tetap yang ini. Yo, ini buat yang mungkin punya masalah dengan kulit ya. Ini buat anjing ganteng, ini khusus anjing ganteng bisa beli bosi yang ini. Samson sudah nunjuk sendiri teman-teman lihat tadi ya. Berarti ini adalah bosi sampo anjing ganteng. Oke, yuk deh kita mandi. Yuk, mandi. Samson. Samson. Sini deh. Sini. Nah ini teman-teman juga bisa lihat, saya sekalian menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang lalu, yang apa, supaya anjingnya tidak pecicilan gitu. Nah, kenapa mereka tetap tenang ketika tahu kalau dimandikan, karena itu waktu kecil ketika mandi ya, mandi pertama itu ketika saya guyur gitu kan ya, ya saya pegangin begini. Saya pegangin misalnya nih, ini misalnya begini ya, saya pegangin begini. Nah, waktu saya guyur air hangat, waktu pertama kali Samson mandi dulu itu pakai air hangat. Saya guyur, terus saya, wah kutuai, guyur lagi, wah kutuai. Terus sambil saya pijitin, terus waktu saya kasih sabun juga saya pijitin sambil itu apa, saya puji-puji. Jadi, dia tahu bahwa kegiatan mandi itu kegiatan yang menyenangkan teman-teman. Sehingga akhirnya dia, ya sudah. Gitu apa, tenang, tetap tenang gitu ya. Nah itu lihat tuh Rex tuh, itu yang buat sabunan malah dibuat mainan. Nah, itu bukan mainan deh, bukan mainan itu, tapi enggak apa-apa, saya enggak pakai itu, saya pakai tangan aja. Nanti teman-teman tak kasih tahu kenapa harus pakai tangan, dan busa-busa seperti itu sebenarnya
kurang optimal buat memberikan anjing ya. Oke. Nah, ini mau sampulnya. Oh iya. Nah, lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Kedua bentar. Pindah. Ini air dingin teman. Nanti dulu. Ya, lihat. Karena. Ini jadwalnya sama-sama kalian besok. Kata-kata. Nah, ada kalau saya teman-teman, saya biasanya daerah muka tidak saya kabuli. Kalau Mbak Asli semuanya, tapi kalau saya enggak, saya cuma gini aja, terus saya basahi mukanya. Diam. Nah, kata-kata. Nah, terus kalau misalnya masih sabun, ada beberapa teman-teman yang langsung kasih gitu kan. Kalau saya enggak, saya biasanya saya taruh di sini. Saya encerkan. Nah, biar nanti enggak ngempol gitu. Ngempol itu bahasa Indonesianya sudah. Wah, baunya enak. Baunya min. Nah, itu bunyi metronom saya, itu metronom buat latihan. Dibunyiin Genji. Sebentar saya matikan dulu teman-teman. Mama dolanan metronom iki lapor. Sangsam stay. Stay. Eh, no, enggak boleh. Kan masih mandi. Tuh lihat. Kan yang hidupin Genji. Hei, kamu tidak boleh. Hei, kamu tidak boleh. Sini, Samson. Belum kamu tuh masih basah. Samson, sini. Kan belum selesai. Nah, ini tuh. Nah, kalau begini jadi kena semua. Nanti, Kimi nanti. Nah, kenapa saya enggak pakai yang kayak busa-busa? Feng sana dulu. Kan bukan jadwalnya Feng. Feng sana. Feng masuk dulu. Nah. Karena busa itu enggak bisa sampai kulitnya, teman-teman. Tapi kalau pakai tangan kan nah begini. Jadi gosok anjing itu dibalik. Kalau bunyinya ke sana ya, bunyinya ke sini. Wah, bunyinya enak nih. Bau min. Ya. Beneran nih, teman-teman, baunya enak. Anjing rasa min. Nah, ini nih. Ya. Bosi, cek. Bosi lo. Sampo anjing ganteng membuat anjing Anda rasamin. Ya. Apa sih Kim nanti ah? Kamu tuh nanti kesalahan aja loh sama Andi. Kamu kesalahan aja sama Lala. Bikin mereka senang tuh karena bukan hanya disabuni saja, tapi pasti saya pijit-pijit
enak lah, enak pecit-pecit dah. Sunset dong. Is dulu. Sun lagi dong. Kis dulu dong. Kis dulu. Wah, beli. Nah, karena Samson itu bukan anjing yang apa? Lingkungannya kotor, jadi dia tidak begitu kotor kan? Mandi rutin begini hanya sekedar untuk menjaga atau merawat kesehatan kulit dan bulunya, teman-teman. Jadi saya tidak pernah lama-lama kemandiannya. Sudah kena sabun semua ya, wis gitu. Mau kapan-kapan enggak? Kapan-kapan dulu boleh. Kapan-kapan? Sini dong, sini dong, sini, sini. Nanti dong. Kapan? Tinggal ngeluk boyok kok malah. Gua kan belum kering. Tuh. Ya. Aduh. Nah, terus waktu membilas, teman-teman, pastikan juga tidak ada sisa sabun ya, karena biasanya sisa sabun itu waktu nanti anjingnya sudah kering malah jadi ketombe itu. Juga jangan lupa teman-teman, seperti kendaraan, businya juga harus dicek. Ini businya harus bersih juga, businya ada busi di sini, businya harus bersih. Jadi kalau busi kotor nanti gak mogok. Boleh. Pantatnya kamu besok ya kan? Tuh anak-anak di sini tuh suka mandi tuh, ini nggak ada. Kalau lihat temannya mandi tuh, pengennya habis itu aku juga mandi. Padahal ada jadwalnya.
Nah gitu teman-teman ya. Jadi video ini tadi saya ngiklan ceritanya iklan teh sama iklan sampo. Nah, jangan lupa teman-teman kalau pengen tadi apa ingat dicatat nggak tadi? Kalau saya ngomong itu dicatat, jadi nggak lupa. Saya banyak tanya ya. Yang pertama apa tadi? Kalau mau beli teh matcha, ya ke siapa? Miss Flo, nanti di deskripsi ada. Ingat-ingat matcha Miss Flo. Kalau mau anjingnya jadi rasa permen mint sama Mbak Yani Wang. Kalau mau beli Erhu bersama saya. Kalau di Pulau Jawa mungkin di Indonesia kali ya. Yang membuat Erhu lokal itu mungkin baru saya. Oke teman-teman, kita aja. Ini saya tak bersihin Samsung apa? Ngeringin Samsung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Samsung Slam, I love you all. Dah.